laporin ke polsek nih. Yang kayak gini laporin ke polsek nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, malam ini malam keempat bulan suci Ramadan. Saya baru dari Masjid Istiqlal menyaksikan program vaksinasi booster Ramadan. Saya mendengar di Polsek Bojonggede, wilayah Kabupaten Bogor, namun masih masuk wilayah hukum Polres Depok, Polda Metro Jaya. Saya mendengar ada keberhasilan pencegahan tawuran. Memang kami memiliki program ada polisi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh kelompok remaja yang berkumpul mengidentifikasi dirinya menjadi sebuah kelompok yang sering menimbulkan gangguan kamtip mas. Kami kemudian mendatakan kelompok-kelompok ini. Kami masukkan ke database, didatangi keluarganya, didatakan anaknya, apa yang menjadi masalah. Dari database ini kemudian ada polisi, jajaran melalui kombinasi antara program ada polisi dan program patroli perintis presisi membuahkan hasil. Dengan berhasil mencegah terjadinya tawuran. Saya mendengar Polsek Bojonggede berhasil mengantisipasi hal tersebut. Ini suatu kemajuan dalam melakukan langkah-langkah kepolisian mencegah terjadinya tawuran. Kalau kemarin menunggu ada tawuran baru kita turun, sekarang tidak. Kita datangi, kita edukasi, lalu kemudian kita sambangi setiap malam. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Kapolsek Bojonggede yang telah berhasil mencegah tawuran sekaligus menangkap pelaku yang terlibat tawuran. Karena mereka memiliki basis data yang kuat. Pak Kapolsek, siap. Saya ucapkan terima kasih. Siap. Dengan ini saya serahkan satu unit kendaraan bermotor yang akan memperkuat patroli, mudah-mudahan termotivasi. Berikutnya saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Pak Camat Bojonggede, Pak Dandramil Bojonggede, kemudian Pak Ruh, Pak Lurah, Pak Kades Bojonggede. Saya dengar di Bojonggede ada patroli rutin setiap malam untuk mencegah terjadinya gangguan kamtipmas. Ini patut ditiru oleh semuanya. Semua elemen, pemerintah daerah, TNI, Polri, kepala desa bergerak bersama dengan masyarakat. Mudah-mudahan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kampung ini terus
berkembang dari Bojonggede. Oleh sebab itu, kita kasih aplaus dan apresiasi kepada jajaran Kecamatan Bojonggede. Tentunya ini akan menginspirasi kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Boleh dia berada di pinggiran Jakarta, tapi kelurahan atau desa lain yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya boleh mencontoh soliditas, kekompakan antara aparatur, pemerintah, dan masyarakat Bojonggede. Terima kasih sekali lagi Pak Camat, Pak Dan Ramil, kepala desa, dan seluruh tokoh masyarakat Bojonggede yang sudah bahu-membahu membangun keteraturan sosial di wilayah hukum Polsek Bojonggede. Terima kasih. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya kepada Kapolsek. Siap. Kapolsek. Siap. Kira-kira gimana ceritanya malam itu Anda bisa ya? Bagaimana sini Pak Camat? Bagaimana ceritanya malam itu bisa kompak, bisa solid, bisa menyelesaikan dan bisa mengantisipasi tawurannya? Pak Kapolsek dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, Pak Kapolres, dan rekan semua yang hadir pada hari ini. Baik, kami melaporkan secara singkat terkait apa yang sudah kami lakukan di wilayah Polsek Bojonggede. Yang pertama, karena sudah ada perintah dari pimpinan, ada program, ada polisi. Itu yang pertama. Kemudian kami mendatakan, kami data kelompok-kelompok yang suka bermain, kemudian tempat-tempat yang dijadikan untuk tongkrong-tongkrong. Kemudian kami melakukan patroli bersama tiga pilar. Ternyata pada malam puasa pertama kami sisir di antara desa-desa, kemudian kami mendapatin sekelompok pemuda yang ternyata sebetulnya sudah kami identifikasi. Ternyata nongkrong, kemudian mereka bawa minuman. Setelah kami cek, ternyata betul general. Anak-anak ini kami datakan semuanya, kemudian kami bawa, ternyata terdapat juga senjata tajam, namun senjata tajam itu ada di parit. Namun tetap kami bawa ke kantor semuanya. Kemudian kami yang penting bisa melakukan pencegahan untuk supaya tidak terjadi kamtipas yang luar biasa di wilayah kami. Kemudian setiap hari kami insya Allah rutin bersama tiga pilar kami melakukan rutinitas sahur on the road ataupun mencegah anak-anak yang tongkrong-tongkrong. Selalu kami himbau untuk segera pulang ataupun supaya tidak melakukan itu semuanya. Mungkin itu general, dan kemudian data-data tersebut sudah kami upload juga ke aplikasi Ada Polisi. Seperti itu general. Baik. Terima kasih. Jadi itu rekan-rekan, ini luar biasa. Kalau selama ini pendekatannya setelah kejadian baru kita datang, ini tidak. Punya data dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa, bersama aparatur desa, dimasukkan ke database, lalu kemudian dijadikan target sasaran untuk patroli. Dan ini bisa diantisipasi. Terima kasih. Siap. Mungkin dari Pak Dan Ramil atau Pak Kepala Desa ada yang mau disampaikan kepada Pak Camat. Monggo Pak Camat. Ya. Terima kasih Pak, mohon izin. Jadi alhamdulillah kami di Kecamatan Bojonggede, tiga pilar ini cukup kompak. Jadi sebelum menikmati bulan Ramadan, kami sudah mengapelsiagakan semua lini unsur, termasuk sekolah-sekolah, para kepala sekolah, dan kita menyusun dengan para kepala desa juga menciptakan pamswa karsa di tiap RT dan RW. Dan sampai saat ini kita ada Satgas Babin Kamtibmas yang memang dibentuk di level RW. Itu yang kita bentuk, ini guna mengantisipasi dan memberikan kenyamanan di masa bulan Ramadan ini. Terima kasih. Dan Ramil, mungkin ada cerita di balik peristiwa ini mungkin ya. Siap. Bisa menginspirasi kita semua yang lain. Siap. Terima kasih Bapak Kapolda Metro Jaya, izin. Sebelum kami memasuki bulan suci Ramadan, mohon izin Bapak Kapolda,
kami sudah dari tiga pilar, sebelum jauh hari kami sudah rencanakan untuk pengamanan, bagaimana warga kami bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kami sudah menyusun rencana-rencana sebelumnya, dan kami bulan puasa pertama kami selalu rutinitas untuk melaksanakan patroli, baik dari Polsek termasuk juga Satpol PP dari kecamatan. Dan kami izin Bapak Kapolda, kami kan dua kecamatan, izin Bapak, kami Bojonggede sama Tanjung Halang, kami dua Polsek dan dua kecamatan. Sampai saat ini kami dari pihak Kodim 0508 khususnya Koramil 04 Bojonggede tetap siaga untuk melaksanakan pengamanan di daerah kami. Jadi apapun untuk melaksanakan perintah pimpinan juga untuk melaksanakan siaga dan tetap berkoordinasi dengan Porkicam. Terima kasih Bapak Kapolda. Terima kasih Pak Danramil. Pak Kades, gimana ceritanya, gimana kira-kira ini bisa mengapa bisa menggerakkan masyarakat? Apa ke Pak, kalau di kepala dusun atau RW namanya? RW tetap ya. Gimana ceritanya ini bisa? Saya dengar di Bojonggede, di lurah, di desanya Pak Kades, masyarakatnya aktif menjaga kampungnya, gimana? Siap, Bu. Tips-tipsnya ini. Ya. Siap, Bu. Intinya kami setelah mendapatkan ajakan atau perintah dari tiga pilar kecamatan untuk melaksanakan kegiatan kamtipmas di tingkat desa, sebetulnya bukan memasuki Ramadan saja, Jenderal. Kita sudah membentuk Satgas COVID, namun dalam hal ini karena memang kamtipmas sudah kita rasakan melihat di media sosial kurang baik, sehingga Satgas COVID kita mutasi menjadi Satgas Kamtipmas, tetapi tidak menghindari daripada Satgas COVID itu sendiri, Jenderal. Dan alhamdulillah sudah 117 RT di desa kami terbentuk, dan malam hari ini pun Satgas itu sedang menjaga kampungnya, dan Karang Taruna yang tingkat desa ini, Satgas tingkat desanya patroli terus-menerus. Jadi terbagi jadi 7 tim, tim 1 sampai tim 7, diketuai saya, Babinsa, Babinmas, masing-masing megang satu tim. Itu antisipasi kami untuk keliling. Dan kedua, tempat-tempat yang menjadi kerumunan itu adalah baik itu tempat futsal yang melaksanakan malam, kami larang untuk 24 jam karena mengundang, dan tidak melakukan tawuran di situ, tetapi akan mengundang kerumunan yang memang banyak. Kedua, warnet-warnet pun sama, dan itu kita dokumentasikan semua, tentu didampingi sama Babinsa, Babinmas. 7 tugas pokok daripada Satgas Kamtipmas sudah kami susun dan sudah kami deklarasikan semalam. Terima kasih Pak Kepala Desa. Ini teman-teman suatu format kolaborasi yang luar biasa, saya kira dari Bojonggede, yang perlu kita tiru dan kita terapkan di wilayah lain. Saya mengucapkan apresiasi sekali lagi Pak Camat, Pak Danramil, Kepala Desa, Pak Kapolsek, terus bergerak bersama, datakan semuanya, sampaikan kepada orang tua, titip ke RW, titip ke tokoh masyarakat, anak-anak yang suka nongkrong, kemudian trek-trekan, kemudian balap liar. Kalau kita rangkul, kita datangkan, insya Allah kita patroli, insya Allah kita bisa mengantisipasi. Jangan menunggu sampai timbul korban, karena itu yang benar. Menangkap itu gampang, tapi mencegah itu jauh lebih mulia, supaya tidak terjadi korban. Saya kira ini terus kita gelorakan bersama. Terima kasih sekali lagi. Ini baru saya bisa kasih motor satu. Mudah-mudahan motornya ini beranak. Siap, Bunda. Ya. Siap. Nanti sering-sering aja diparkir di samping satu motor lagi supaya bisa beranak. Ya, minimal memperkuat tim tadi. Siap. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ya. Jadi itulah gunanya kita punya data. Kalau kita punya data, kita datangin. Kasih jarak. Punya jarak. Data anak, agak jauhan, Bang. Agak jauhan. Ya, oke. Okay.
mereka udah hadang duluan gitu, bukan kita yang terkaget-kaget setelah ada tawuran baru kita datang. Siap. Itu salah, yang benar kita mendahului. Siap. Ya. Terima kasih ya. Siap. Jaga kesehatan semuanya. Siap. Tetap semangat, lebih dekat dengan masyarakat. Siap. Ya. Terima kasih ya. Siap. Ya. Agak mundur. Di mana pelakunya? Mana? Ya, mau lihat dulu. Mana pelakunya? Tahan. Mau itu nih. Kamu bawa apa? Tahan. Kamu yang ngebacok. Nggak puasa emang? Nggak puasanya diisi dengan tawuran begitu, kenapa? Bukannya kalau puasa harus ke masjid. Kamu muslim? Ini? Muslim juga. Berapa orang malam itu? 11 orang. Apa nama kelompokmu? Nama kelompok itu ada kami. Kampung aja? Ketuanya siapa? Kamu? Saya ada ketuanya, Pak. Apa? Kau bisa ribut gara-gara apa? Biasanya Pak, untuk antar kampung itu Pak. Ada medsosnya, ada? Tidak ada Pak. Jadi sengajaknya lewat apa? Jadi lewat WA itu. Ya, lewat WA? Iya. Oh, WA Group? Bukan WA Group Pak. WA-WA-an? Iya Pak. Sudah kamu belum? Sudah Pak. Udah tengok, udah tahu belum korbannya? Sudah. Kamu mau, kalau dibacok begitu kan orang cacat seumur hidup itu. Nggak mikir sampai ke sana. Ya? Jangan diulangi lagi ya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Oke. Ayo. Sambil berjalan, Bang. Gimana? Apa lagi? Udah.